Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati yang ketiga yaitu Ngabei Janah II atau Ngabei Mertasura yang kedua. Nah, bupati yang ketiga ini rupanya masih bernasib yang sama dengan ayahnya. Tetapi rupa-rupanya dia juga terpukul juga, sehingga Ngabei Janah yang kedua ini melakukan tapa brata dan juga dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi hidup prihatin, kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar keturunannya pada suatu saat akan mendapatkan kemuliaan yang melebihi dirinya. Nah, cita-cita yang ditumpahkan di dalam doa dan dalam keprihatinan, atau kan dalam istilah asketisisme, maka dia melakukan asketisisme di suatu tempat yang di situ bertemu dua sungai, yaitu Sungai Banyumas dan Sungai Perwaton. Nah, di dalam bahasa Banyumas, Ngabei Janah II itu disebut dengan sebutan Ngabehi Kali Getuk. Nah, tentu maksudnya bukan getuk makanan, ya, karena kata getuk itu berasal dari bahasa Banyumas yang lain, yaitu gatuk. Gatuk itu berarti dua sungai bergabung menjadi satu. Nah, di dalam kebiasaan orang Banyumas, vokal A seringkali dibaca menjadi vokal E. Kali gatuk menjadi kali getuk. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kuliner Banyumas, ya, yaitu getuk. Yang kemudian paling terkenal getuk goreng misalnya di Sokaraja, bukan. Jadi kali getuk berasal dari kali gatuk, yaitu kali yang tempat pertemuan dua sungai, ya, katakanlah begitu. Nah, sehingga pertapaan Ngabei Janah ini kemudian di kemudian hari rupanya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga nanti penggantinya akan menjadi, ya, seorang adipati, ya, yang bukan hanya itu, kemudian malah menjadi tumenggung. Jadi dia mendapatkan pangkat yang lebih tinggi karena Raja Mataram memberikan kepercayaan kepada pengganti Ngabei Janah II itu menjadi semacam wedana, ya, wedana bupati yang bersama-sama, atau katakanlah dia menjadi wedana sebagai kepala, dia menjadi kepala dari para bupati yang berada di Mancanegara Kilen. Nah, itulah yang menyebabkan, ya, Atipa Ngabei Janah itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan doanya rupanya dikabulkan, sehingga salah satu keturunannya kemudian menjadi Temenggung Banyumas yang membawai Mancanegara Kilen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.